Halo teman-teman, kembali bersama Piknik Selalu. Konten yang membahas tentang traveling, tempat makan, dan tutorial. Ngomongin tentang Jakarta memang gak ada habisnya. Mau apa aja ada di sini semuanya. Mau tempat yang kalangan atas sampai kalangan menengah ke bawah ada di Jakarta. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi tentang Chinatown. Bicara tentang Chinatown di Jakarta ini ada beberapa lokasi. Nah, di video sebelumnya saya share salah satu Chinatown yaitu The Pancoran di Pantai Indah Kapuk. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang Chinatown yang berada di Glodok, Jakarta. Chinatown sendiri sebenarnya merupakan kawasan pecinan yang banyak ditinggali oleh etnis Tionghoa. Letak Chinatown ini berada di Glodok, Jakarta Barat. Pada masa dulu, daerah Chinatown tidak seperti Chinatown yang sekarang ini. Dulu sekitar November 1740, ketika VOC datang, tempat ini sudah ada teman-teman. Nah, kawasan Chinatown berubah menjadi kawasan perdagangan, bahkan sampai saat ini masih banyak para pedagang yang berdagang di gang-gang dan jalan kawasan Glodok. Nah, paling terkenal adalah toko obat. Sudah tahu dong, katanya obat Cina khasiatnya bagus banget. Nah, kalau butuh obat, datang kemari. Banyak toko obat di area ini teman-teman. Seperti normalnya Chinatown, di sini kita dapat melihat bangunan-bangunan dengan arsitektur khas China dan suasana seperti di China. Chinatown selalu identik dengan wisata kuliner dan wisata belanja, tidak terkecuali Glodok. Nah, di bagian ini banyak jajanan macam-macam teman-teman. Ada kopi enak di sini, tapi pas kesini lagi tutup warungnya. Bagi yang beragama Islam, disarankan sebelum membeli makanan, bertanyalah terlebih dahulu. Apakah makanan tersebut mengandung babi atau tidak? Karena di daerah ini banyak makanan yang mengandung babi. Di sini teman-teman dapat menemukan banyak sekali barang-barang murah dan unik. Seperti berbagai jenis makanan yang lezat mulai dari yang di dalam pertokoan hingga yang di gerobak. Di gang ini banyak banget yang jualan sayur, perkopian, tempat makan, penjual baju, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, kita akan lihat gimana suasana di gang ini. Thank you.
Di sini terdapat juga wihara, namanya Wihara Dharma Sakti. Di sini saya nggak akan menceritakan tentang wihara ini. Saya hanya akan memberikan visual yang ada di sini. Oke, teman-teman, semoga videonya bisa menambah wawasan tentang Chinatown di Jakarta. Salam piknik selalu.